ada kuncinya. Sini cuy, enter. Ambil dulu deh. Bawa kantong aja. Obet, Obet. Wah ini masnya yang punya motor box, tos dulu, mantap. Ini cuy, udah lama nggak anu, pas anu nggak lama. Awas kendaraan pantat semok. Hey bro, ini katanya kuncinya ketinggalan. Ya kan? Ya udah, lepas ini apa namanya? Kunci katanya, padahal kuncinya itu aku bawa cuy, padahal kuncinya aku bawa cuy, tadi di parkiran nggak ada yang nyambut soalnya kuncinya. Nanti apa reaksinya, kita tunggu cuy. Ini motor Vario 150cc cuy, Techno Handling Stop. Oh, tubannya udah baru. Wih, cakep. Kita tunggu cuy. Masih pakai Supra Mama biasa, pakai Supra Mama. Kita panasin aja dulu cuy, panasin. Kita bukannya ngeprank ya, orang bantu temen ya kan, kuncinya kan harusnya dicabut tadi. Dikunci stang ternyata lo. Kunci stang ternyata. Pasti dia kebingungan cuy di dalam. Lama banget nih orang ini. Padahal jadi mau nge-review motor ya. Kuncinya di sini cuy. Motornya teman di review dulu cuy, review ganteng dulu. Motornya tuh keren cuy, motor yang mantep. Ini pernah jatuh dia di sini, ini lecet kat wah. Namanya cuy itu ya namanya sini ya. Keren cuy, ini kombi brake cuy, jadi kalau di rem di sebelah kiri dia depan belakang rem cuy, mantep. Kita panasin dulu cuy, kasihan temennya ya kan. Tuh nyala speedonya, bensinnya waduh habis cuy. Tuh kelihatan enggak, kedip cuy kayak Ultraman nih. Waduh gimana ini, wah kasihan. Ini caranya dibuka gitu, terus ini dibuka, jas hujan komplit jas hujan, terus bensinnya, wah habis cuy, wah mantep nih ya kan. Ini masukin sini bantu teman biar cepet pulang. Sini ya, dipanasin dulu cuy. Itu cuy, starter cuy, mantep pokoknya, keren. Vario 150cc cuy, kenceng ini cuy, 150cc cuy. Jadi ini lampunya juga nyala cuy, tuh nyala LED cuy, lampunya udah LED cuy. Ini varionya kayak punyanya Rocky, cuman ini cc-nya cc 150. Kenapa dia kasih pijakan di sini di bawah, karena Vario itu kakinya menyempit gitu cuy, menyempit set gitu. Kalau dari Honda kakinya masih menyempit, kalau Yamaha enggak dia cuy, di sini cuy. Mantap. 5 menit kemudian. Tadi pagi pak, saya nemuin kunci di sini pak. Nah ini kuncinya di
pijitin cuy. Nyenter. Ambil dulu cuy. Bawa kantong cuy. Nah terus saya ambil, katanya temen bawa aja gitu. Ya udah tak bawa. Makasih, oh, iya sudah. Makasih, udah tak panasi tadi pak. Iya. Iya. Tadi cuy, aduh kampret kampret itu tadi temennya Papa Maxi dari ujung sana, ujung timur. Mantap, keren cuy. Ini dia, Obed. Terima kasih Obed. Aduh, dia dapat kunci motor, aku dapat handphone cuy. Gue pikir udah di tas cuy, ternyata HP-nya bawa HP banyak tuh, ribet sekali cuy. Oke, Albert, terima kasih, hati-hati di jalan. Yuk, aduh, anjay. Kita lanjut cuy. Aduh, parah. Ngeprank temen malah keprank, aduh. Sial. Oke cuy, kita ke Kang Cilok yuk. Ngeprank temen malah keprank. Duh, susah. Pikunnya parah sekali. Pikun. Ya, kita ini cuy. Ke. Kita cari cilok. Catah preman dulu. Eng. Mas, catah preman, Mas. Satu bungkus dulu. Ya. Ya, campur. Jangan pedes-pedes, Mas. Iya. Iya. Mantap, kacang bawang. Dikit aja, srit. Mantap. Halal nih, ada tulisan halal. Halal. Terus Allah cilok. Satunya biasa. Apa namanya? Enggak isi sambal sama sekali. 5.000. Oh. Salah ambil uangnya. Katanya jatah preman tapi bayar ya. Iya. Langsung ke seminya. Gaspol. Sip, mantap. Oh iya, boleh. Mantap, terima kasih. Yuk. Catah preman bayar. Oke cuy, cus. Wah, keren, Mercy cuy. Wah, sopirnya asli. Tungguin. Lagi masa sih. Let's go. Eng. Yo. Eng. Aduh. Oke cuy, seperti biasa kita ke seminyak cuy. Gaskan dulu ya. Eng. Waduh. Pakde, sampean ngerti artinya gak bahaya ta? Ngerti gak? Bahaya. Artinya gak bahaya ta? Gak. Iya. Gak bahaya ta? Gak tahu ya. Artinya? Buset.
gak pakai sign. Tuh, apa tuh tadi ya? Waduh, ada ganti ban. Itu ya, ya, kita harus bisa nyetir dan juga bisa ganti ban juga. Gak cuma nyetir aja gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa bisa nanganin sendiri tanpa bantuan orang. Ya, semoga dilancarkan rezekinya, Bapak.